يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنور بها قلبي wa taqdili biha hajati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat online yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang ilmu hidup, ilmu pitik notol. Tadi saya ngobrol sama Mas Seto. Ini ilmu judulnya pitik notol. Nah, pitik notol. Tahu notol. Gimana? ah Coba dipraktekkan. <laughs> Begini ya. Dengan apa? Dengan paruh, paruhnya. Pitik nodol. Mau tahu ilmu pitik nodol? Mahal loh ini. Pitik itu ayam ya. Nodol itu ya ayam mengambil ma, makanannya dimakan dengan paruhnya. maseto itu hidup ini kan sebetulnya cuman nunggu mati. Hidup ini cuma nunggu mati. Kok sayangnya yang paham itu pitik sama pedus ya. Ayam sama kambing itu paham. Hidupnya hanya nunggu mati. Karena ayam itu disembelih, dimakan manusia. Kambing disembelih, dimakan manusia. Dan ayam itu lihat temennya diambil sama manusia setelah itu enggak kembali lagi ya. Kadang-kadang ya manusianya ya tegel. Ya. Tahu? Tegel tau bahasa Indonesia-nya? Tego. Ya T? Te? Tego. Tego itu bahasa Indonesia-nya apa? Tega. Berarti tega itu dari mana? Tego. Berarti tega itu bahasa? Jawa yang di Indonesia kan sungguh tega kamu Asli tega tenan nawamu kan begitu nah ayam tadi kadang-kadang manusia nyembelih ayam di depan ayam yang lain betul tak betul jadi ayam paham betul dia ini dibesarkan untuk disembelih betul dikasih makan untuk di sembelih untuk dimakan tadi ya dikasih makan untuk dimakan ayam paham tapi saya belum pernah dengar ada ayam mogok makan gak mau aku tuh majikan ngasih makan modus modus biar saya besar gemuk berdaging dijual nanti kiloannya mahal ayam begitu ada yang bisa dimakan yo notol kalau dikeluarkan dari kandang kegiatannya ayam apa? Notol. Cari makan, betul ya? Petak, 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 petak. Petak, petak, petak. Jalan lagi, petak, petak, petak. Ayam. Jangan bilang saya mirip ya. memang harus dimirip-miripkan kan? Biar kita bisa membayangkan. Itu keluar dari kandang ayam, cari makanan. Notol, notol sana, notol, notol. Biar besar. Kalau udah besar dia paham, nanti disembelih oleh manu, Manusia. Hagadzak wedus, kambing juga sama. Kambing itu dia nanti kalau besar diapakan? Bahkan sekarang itu yang terkenalkan balibul, sama batibul, bawah tiga bulan, bawah lima bulan. Kambing muda, disate enak. Sehingga dia baru berapa bulan disembelih sama manusia, dimakan oleh manu, manusia. Paham betul itu kambing, tapi enggak ada kambing kemudian mogok makan. Saya tidak mau keluar cari rumput, enggak ada begitu. Dia dikeluarkan dilepas dari ikatan, kambing itu bukan mogok, justru kambing itu cari ma makan. Kenapa? Karena paham, dia nanti bakal ma mati. Nah, karena paham bakal mati, dan setelah mati, kambing itu tidak ada kehidupan ayam itu enggak ada kehidupan, maka hidupnya kambing sama ayam menikmati hidup menunggu mati. Menikmati hidup menunggu mati. Lah kok manusia punya akal, punya agama justru tidak menikmati hidup padahal paham dia akan mati. Tidak menikmati hidup padahal dia paham akan akan mati ya Bib jangan bilang akan mati Bib tadi kan ayam mati kalau manusia ya apa sedo gitu babe. meninggal dunia ya eh, meninggal dunia manusia paham dia akan meninggal dunia dia akan meninggal dunia seharusnya dia menikmati hidup seharusnya tapi hidupnya dibuat tidak nikmat tidak nikmat bagaimana Alhaqumutaka hatta zurtumul makabir. Kalian dibuat lale karena pengen berbanyak banyak. Sebetulnya tidur di ruangan dua kali dua itu ya nyaman, betul ya? Nyaman nyaman saja. Sah Tapi gara-gara pengin tadi ya, pengin lebih besar lebih besar pagi siang sore malam itu kerja cuma cari biar bisa beli yang lebih besar sehingga hidupnya lelah capek hidupnya lelah hidupnya capek padahal Allah udah ngasih tahu kamu kapanpun bisa dijemput Israel alaihi salam mau malam ini ayo nih jamaah arroduh ini yakin dirimu bisa pulang dari majlis ini dalam keadaan selamat dari Israel Enggak ada yang yakin. Jawabannya aja ya malaikat please walaupun di majelis husnul khotimah tapi yo jok saiki. Betul kan ya? <tuh> walaupun kalau meninggalnya di pengajian itu akan jadi viral atau viral gitu ya. Tapi ya jangan sekarang. Jangan seka sekarang. Saya masih pengen nikah, wong saya belum nih nikah. Malaikatnya jawab, "Lo kalau sekarang kan langsung dengan bidadari surga, kan lu HP." Ayo mulai mikir. Jombloan jomblo hati ini mulai mikir ya. Benar juga ya. Oh tapi ya lain. Nanti saya nggak merasakan apa seni ya hidup berpasangan di dunia. Dengan istri yang kadang begitu, dengan suami yang kadang juga begi begitu. Kalau bidadari kan nurut-nurut saja. Kalau suami kan ya kadang ngeyel, istri ya kadang megelno hati. Kan begitu. Ada seninya, jadi saya pengen panjang umur. Oke panjang umur, amin insyaallah. Sehawal afiyah amin. Pertanyaannya, bakal mati enggak? Ya tetap mati. Tetap meninggal dunia. Tetap meninggal dunia. Kalau udah paham begitu berarti seharusnya kita kan enggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu -ngoyo bahasa Indonesia apa? Gak usah berlelah-lelah gitu kan ya. Gak usah berlelah-lelah, gak usah capek-capek cari dunia. Style kendo. Enak betul ya bapak saya itu kalau nasihati saya. Style kendo aja. Urebki style kendu. hidup ini style kendu. Nyantai gitu. Kerja ya kerja. Cari nafkah ya cari nafkah. Ya, tapi style kendo. Jangan kenceng-kenceng, nyantai saja. Karena toh kalau kamu meninggal sekarang itu nanti hartamu jadi milik ahli wa waris, nggak dibawa ke kuburan. Maka mulailah berpikir menikmati hidup. Nah, nah ayam ini hidupnya bahagianya dengan notol. Nah, nikmatnya ayam, nikmatnya kambing itu, tok 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 tadi itu notol tadi terus ketemu sama anaknya sama pasangannya selesai makanya kambing ayam nggak berpikir yang lain nggak ada kambing kemudian rapat mari kita senggarakan atraksi terbang ala ayam kambing berimprovisasi itu ya ya uh, menyelenggarakan lomba apa nda ono gitu ya ya mbak ya kemudian lahirkan anaknya main sama anaknya merumput ya dan seterusnya seperti itu kehidupannya lah kita ini dikasih tahu sama Allah Taala wa <tik> mamin fil ardi illa nggak ada satupun yang di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rezekinya enak toh yang umumkan Allah loh ini bukan bukan makhluk pencipta yang maha menciptakan rezekimu kabeh wis tak jamin. Dah ibadah saja. Enak atau enggak enak? Enak. Lah anehnya ini, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman badal Jumatan tadi ya dudukan itu. Ngobrol sama teman-teman saya. Saya ngomong begini, manusia ini aneh kok. Dikasih tahu sama Allah, kalau ngantuk suruh tidur. Kalau capek suruh istirahat. Betul ya? Kalau terlampau tegang disuruh meregangkan kendori kan begitu ya kalau dia itu uh, apa nih wong urip ya ngantuk turu ah luwe ah ini nih mas Rio bab luwe cocok gitu ya kode keras gitu ya kalau lapar makan kalau kekenyangan ya jalan jalan, selesai. Kan gitu aja ya. Terus saya bilang begini, lah, ini anehnya, anehnya nih manusia akhir zaman ini. Mestinya malam itu waktunya di, tidur, betul ya? Tapi malam gak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, kenapa gak bisa tidur? Lah besok tuh saya mikir loh, gue duit kita kondi. Besok tuh saya mau cari uang dari mana? Jadi malam nggak bisa tidur karena mikirkan besok cari uang dari ma mana. Yang model begini ini bener atau bener ini? Keblinger. Salah besar. Lawang besok kok kamu kamu urus sekarang. Sekarang waktunya tidur kamu tidur. Besok kamu bergeraklah cari naf nafkah. Sekarang istirahatlah tidur. Kalau toh kamu punya ide macam-macam, bisa dijalankannya kapan? Besok. Kalau kamu punya keinginan macam-macam, Bisa dilakukannya kapan? Besok. Makanya kamu harus boleh, Harus bisa ngomong seperti ayam tadi, Ya, Waya'i nek uh, urip Waya'i turu, selesai. Tidur. Punya hutang, Mestinya hutang itu diapakan? Dibayar. Kan begitu ya? Ya kalau, belum ada uang yang digunakan untuk bayar, terus gimana? Diusahakan, betul ya? Diusahakan. Kalau diusahakan nggak bisa, terus bagaimana? Ya dihadapi. Yang ngutangi dia dihadapi. Lah kalau malam itu nggak tidur mikir utang, padahal bayarnya masih besok. Bayarnya besok, sepanjang malam nggak tidur mikir hutang, padahal bayarnya masih besok. Emangnya kalau dia melek hutangnya lunas, Enggak. Ya udah kamu enggak usah. Apa bingung besok bayar bagaimana? Malam ini kamu kalau memang waktunya jamnya ibadahmu tahajud ya tahajud. Jangan ganti mikir utang. Uh, kalau waktunya ibadahmu itu menemani istri ya kancanono bojomu, aja melek ngurusi utang. Uh, Sehingga apa? Kehilangan nikmat saat ini karena memikirkan sesuatu yang masih nanti, dan itu sifatnya sama sekali gak pasti. Jelas, maksud saya ngomong seperti ini: "Kenapa gitu? Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah saya gak pengen diri saya dan antum semua, seperti orang lain yang lupa kalau hidupnya itu buat setelah mati, sehingga sibuk cari nasi tapi lupa dengan bekal mati." Kemarin itu, saya ngomong juga sama ibu-ibu pengajian itu, orang hidup itu, oh, sama tamu, sama tamu saya, orang hidup itu ya, makan untuk hidup, atau hidup untuk cari makan, kan? Makan untuk hidup, betul ya. Tapi sekarang, hidup kita untuk cari makan, padahal untuk hidup hanya butuh sedikit makan. Tapi sekian jam digunakan untuk cari makan. Dan ketika waktunya makan gak bisa, maksudnya gak bisa makan bagaimana? Makannya tergesa-gesa. ya kan ya? Ini ada order, ini mau ada meeting, ini mau ada ini. Sehingga leb-leb gak cross Mulut ini tugasnya menikmati makan. Allah kasih makanan macam-macam yang namanya pisang, yang namanya jeruk ya, macam-macam itu. Itu nikmatnya di sini. Dinikmati di sini. Lah kalau ini nggak dirasakan kan kufur nikmat namanya. Lupa, ini waktunya mensyukuri. Alhamdulillah, kopi enak. Tadi ngucap alhamdulillah enggak itu. Wah, alhamdulillah, kopinya eh enak. Alhamdulillah. Wah, rotinya enak. Alhamdulillah nasi bungkusnya enak. Kalau dirasakan. Tapi kalau pikirannya mikiri hutang bisa enggak ngerasakan ini? Enggak bisa. Jadinya rugi atau enggak rugi? Rugi. Nah, jangan sampai hidup kita dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Hanya ngurusi mikir isi weteng, isi perut, mikir mulut, tapi enggak mikir hati. Padahal kalau kita udah mikir hati hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka sungguh hebat ini pitik notol. Karena dia itu diciptakan untuk manusia, dia jalankan tugasnya notol, terus dia kenyangkan, aku mati nggak jadi masalah. Demi manusia, aku siap gemuk dan siap mati. Aduh, luar biasa. Nah kita tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Nah kalau kita udah nurut sama Allah, Allah nyuruh kita ibadah. Saya mau nanya nih, tolong ya pemirsa perhatikan baik-baik ini. Allah nyuruh saya ibadah, Allah nyuruh anda ibadah, Allah nyuruh kita ibadah. Kalau kita nurut sama Allah, kira-kira diurus atau enggak diurus? Diurus atau enggak diurus? Pertanyaannya, selama ini kita paham itu, tapi kita nurut atau kita ragu-ragu? Jawaban ada pada hati masing-masing. Kalau kita yakin, kita nurut sama Allah pasti diurus, maka kita menjalani hidup ini style kedua. Nah, ini contohnya: Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana, Novel bin Muhammad Alaidrus. Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Keluarga dan anak cucu kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa ma min fil ardi illa alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak Atau bernyawa di bumi Melainkan semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya Hidup akan begitu nikmat Ketika kita menikmati setiap momen secara sadar penuh Bahwa ini adalah karunia Allah Ta'ala Tahu kapan waktunya ibadah kapan waktunya bekerja, kapan waktunya bersama keluarga. Menjalani hidup dengan santai, hidup dari momen ke momen. Sehingga muncullah kebahagiaan itu dalam hidup kita dan timbullah rasa bahagia dan mensyukuri dengan apa yang kita miliki saat ini. Allah telah menempatkan kita di bumi ini untuk jangka waktu tertentu. Dunia adalah ladang untuk menumpuk bekal kita sebanyak-banyaknya menuju perjalanan selanjutnya, yaitu akhirat. Mari kita perbanyak amal soleh, tunaikan segala kewajiban sebagai seorang hamba, dan perbanyaklah berdoa agar akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.